أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita masih lagi diberi kesempatan dan keizinan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama berada di sini. Dan mudah-mudahan inilah di antara sebahagian daripada taman-taman syurga. Dan kita berdoa dan memohon, moga niat-niat dan amalan-amalan kita malam ini dikira di sisi Allah sebagai amalan-amalan yang baik dan amalan-amalan yang soleh insya-Allah. Terima kasih sebagai pendahuluan kepada pengerusi majlis, pengerusi masjid bersama AJK-AJK-nya, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian, kerana sudi untuk meraikan dan menjemput saya berceramah ataupun berkuliah di dalam masjid ini pada malam ini. Bila kita nak berbicara tentang satu tajuk yang cukup besar, dunia akhir zaman. Sebut saja dunia akhir zaman bermaksud kita memerlukan satu ilmu yang bersifat besar, satu ilmu yang bersifat luas, satu ilmu yang bersifat global. Dan kita sentiasa memahami dasar-dasar pengambilan dalil, dasar-dasar pengambilan bukti, dasar-dasar pengambilan hujah-hujah kita dalam setiap mana-mana ceramah ataupun kuliah, tidak lain dan tidak bukan iaitu asas sebagai panutan kita, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sedia maklum bahawa dalam Al-Quran ini ada tiga ilmu bertahap. Tiga ilmu bertahap macam mana? Ilmu yang telah lalu, ilmu yang telah lampau ada di dalam Al-Quran. Ilmu masa kini, ilmu masa sekarang pun ada di dalam Al-Quran. Bahkan lebih jauh, ilmu yang mengupas dan menceritakan tentang masa depan juga ada di dalam Al-Quran. Begitulah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai tiga tahapan yang sama. Bila nak berbicara tentang dunia akhir zaman, inilah paksi kita, inilah tonggak kita, inilah dasar kita.
kita gali dan kita ambil melalui panduan Al-Quran, kita gali dan kita ambil daripada panduan sunnah Nabi. Baik, dalam Al-Quran sememangnya kita diberitakan, kalau bahasa moden kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiga perkara yang asas. Dalam Al-Quran ada konteks tauhid yang kita panggil sebagai akidah. Dalam Al-Quran juga ada konteks fiqh yang kita panggil sebagai syariat ataupun perundangan. Dan dalam Al-Quran juga ada konteks adab yang kita panggil etika ataupun tasawuf. Walau bagaimanapun, di sana banyak diceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah, tentang cerita-cerita, terutamanya para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila melihat kepada sentimen dan kecenderungan manusia, manusia hari ini rata suka kepada kisah, manusia hari ini rata-rata suka kepada bercerita, manusia hari ini rata-rata suka kepada panduan yang diberikan oleh orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia cukup memahami sifat dan kecenderungan manusia dari sudut itu. Lantas tidak dikecualikan bentuk maklumat dan informasi di dalam Al-Quran, datangnya kisah-kisah para nabi, datangnya kisah-kisah para rasul. Tetapi bila kita meneliti setiap kisah utusan Allah tersebut, pasti ketiga-tiga konteks asas dan utama tadi sememangnya terlibat dan tidak pernah ketinggalan. Baca je kisah Nabi mana, baca je cerita Rasul mana, pasti ada persoalan akidah, pasti ada persoalan hukum dan pensyariatan, dan pasti ada persoalan adab, etika, akhlak dan juga tasawuf. Baik, bila kita susuri dan menganalisa setiap Nabi-Nabi dan Rasul, secara mudah A sampai Z bermula daripada Nabi Allah Adam AS sampailah kepada junjungan besar yang terakhir baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana sememangnya siap tersedia kepada kita bentuk-bentuk pengajaran, bentuk-bentuk iktibar, bentuk-bentuk isi dan kandungan untuk kita fahami, untuk kita tiru, untuk kita teladani dan untuk kita hadam dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kalau kita hari ini sikap kita bila berhadapan dengan Al-Quran dan kita mengambil kira bacaan Al-Quran terhadap utusan-utusan Allah tadi sebagai pengetahuan am, sebagai pengetahuan umum semata-mata, dia tak ubah sama seperti kita membaca buku-buku cerita yang lain. Tak ubah sama seperti membaca buku-buku sejarah. Tak ubah sama seperti membaca novel dan majalah ataupun jurnal-jurnal penulisan yang lain. Kalau sekadar baca kisah Nabi, baca sejarah Nabi, nak tahu cerita, nak faham cerita, tak payah nak bohong dekat aku, tak payah nak auta dekat aku, cerita Nabi Adam macam ni, macam ni, macam ni. Tak payah nak bohong aku, cerita Nabi Nuh macam ni, macam ni, macam ni. Tak payah nak auta kat aku, cerita Nabi Yunus macam ni, macam ni. Kalau sekadar kita ambil pengetahuan tentang sirah para Nabi dan Rasul, sekadar nak tahu, nak faham dalam cerita, kita masih belum sampai dan muktamad. Sebab di sana iktibar itu yang perlu kita ambil. Kerana sebahagian besar kisah-kisah yang Allah lorong pada akal kita untuk berfikir ini, pasti akan berlaku kembali pengulangan kisah dan sejarahnya di masa depan. Anda ingat bila anda baca kisah Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada Nuh dan kaumnya tak akan berulang kembali pada zaman ini? Adakah ketika anda membaca kisah Nabi Ibrahim dan Namrud, kisah tersebut tidak akan berulang dan kembali di zaman ini?
Bila anda membaca kisah Nabi Musa dan Fir'aun, adakah anda menganggap bahawa kisah tersebut tidak berulang kembali di zaman ini? Bahkan sebahagian besar kebejatan, sebahagian besar dosa, sebahagian besar akhlak dan perlakuan umat-umat terdahulu bersama utusan Allah yang namanya Nabi dan Rasul ini pasti akan kembali semula, akan mengulangi sejarah lama untuk ditiru dan diikuti oleh umat-umat terkemudian. Atas dasar itu kita memahaminya dengan begitu baik. Kalau pesan guru saya dahulu, umpama kisah Nabi-Nabi dan Rasul ini seumpama permainan wayang kulit. Seolah-olah kita beranggapan bahawa mereka ni tidak sezaman dengan kita. Mereka tidak sewaktu dengan kita. Mereka tidak semasa dengan kita. Abaikan, biarkan kisah mereka berlalu dalam lipatan sejarah. Tak perlu dikenang dan diukit-ungkit kembali. Jadi watak-watak tersebut yang telah lama berlalu seolah-olah sudah disimpan di dalam kotak masing-masing, membawa kisah ini yang telah lampau dan berlalu. Tetapi ingat, mereka akan kekal sebagai tulang belulang yang tak bergerak. Mereka akan kekal sebagai patung-patung yang tidak bernyawa, kecuali ada dalang baru, kecuali ada tok dalang yang memberikan kembali roh dan nafas untuk memainkan dan menghidupkan kembali watak-watak lama yang disimpan di dalam kotak-kotak tersebut. Tak ada tok dalang, selesai. Tak ada tok dalang, selamat. Tetapi yang jadi bermasalah bila ada tok-tok dalang baru yang buka kembali kotak ini. Ada tok-tok dalang yang baru yang mula memberikan roh dan nafas kembali kepada kehidupan wayang-wayang kulit ini. Dan sememangnya seperti biasa kita tahu, nama dalang kita kenal. Tetapi sewaktu permainan sedang rancak dimainkan, sewaktu cerita sedang dipertonton dan dipertunjukkan, kita hanya nampak bayang-bayang watak permainan, jauh sekali nak nampak tubuh si dalang. Tak kenal siapa tok dalang, hanya kenal suara dia, hanya kenal permainan dia, dan kita hanya kenal watak-watak bayangan di sebalik cahaya di hadapan kita. Tahu nama tok dalang tapi tak boleh nak tengok rupa sewaktu dia menjadi master of puppet tadi. Ingat, jangan sesekali bagi roh dan kehidupan kepada penentang-penentang agama Allah sejak sekian lama. Tetapi begitulah antara sunnatullah, perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah. Penyakit-penyakit umat terdahulu akan mula singgah dan hinggap kembali kepada manusia-manusia akhir zaman. Perangai-perangai umat terdahulu akan menular kembali kepada masyarakat-masyarakat moden akhir zaman ini. Jadi bagaimana kita nak memahaminya dengan baik dan apakah jalan penyelesaian yang terbaik untuk menegah dan mencegah diri kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita terlibat. Dengan bahasa yang mudah, bila kita tengok perjalanan para Nabi dan Rasul, golongan-golongan pengikut para Nabi, golongan-golongan pengikut para Rasul ini bukanlah terdiri daripada golongan majoriti pun, bukanlah daripada suara yang terbanyak, bukanlah daripada suara yang teramai. Tetapi kebiasaan pengikut para Nabi dan Rasul ini terdiri daripada mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang daif, terdiri daripada kalangan hamba-hamba, budak-budak yang mempunyai majikan dan tuan masing-masing. Tetapi kita juga harus ingat, inilah golongan minoriti yang sentiasa menjunjung kebenaran. Atas dasar penyelewengan dan kesesatan yang berlaku, Allah sebagai zat pencipta Tuhan yang mempunyai sifat maha pengasih dan maha penyayang,
Dia tak mahu melihat makhluk-makhluk ciptaan dia yang namanya manusia ini tersasar. Tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah, hilang pedoman sewaktu perjalanan mereka di atas dunia menuju kematian. Ingat, selepas kematian kita ada pertemuan kedua, kembali menghadap Allah untuk diadili segala bentuk perilaku, tindakan dan perbuatan kita di mahsyar kelak. Akibat sayang kepada umat manusia, tak mau bagi terpesong, tak mau bagi tersesat, tak mau bagi terpeleot, maka diutusnya Nabi-Nabi dan Rasul supaya menunjukkan kepada mereka jalan kembali, menunjukkan kepada mereka jalan pulang, menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran yang sebenar. Tetapi itulah sebahagian daripada sifat-sifat mazmumah, ialah seseorang manusia akan mula bersombong dengan kehebatan diri dia. Seseorang manusia akan sombong dengan kehebatan ilmu dia. Seseorang manusia akan sombong dengan kehebatan kekuatan dia. Seseorang manusia akan sombong dengan kehebatan kepimpinan dan pemerintahan dia. Lantas Nabi-Nabi yang diutus dan datang nak menunjukkan kembali jalan baik dan benar ini ditolak. Bahkan dilawan dengan mentah-mentah. Tak cukup dengan penolakan dakwah dari para Nabi. Para Nabi dan Rasul ini dituduh dengan pelbagai tuduhan. Ada yang menuduh Nabi sebagai gila. Ada yang menuduh Nabi sebagai orang yang tak siuman. Ada yang menuduh Nabi gila seks. Ada yang menuduh Nabi gila perempuan. Ada yang menuduh Nabi dengan pelbagai tuduhan. Tak cukup dengan lidah-lidah mereka mengkritik dan menuduh para Nabi, kadang-kadang Nabi dan Rasul ini diugut dengan pelbagai ancaman atas keselamatan mereka. Ada yang nak diugut diusir daripada negeri sendiri. Ada yang diugut untuk dibunuh. Ada yang diugut untuk dipukul dan sebagainya. Inilah mehnah-mehnah. Inilah tribulasi-tribulasi yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Tetapi kita cukup memahami sirah mereka dengan baik. Kesemua para Nabi dan utusan Allah ini telah menjalankan amanah dan tanggungjawab penyebaran dan dakwah ke arah kebaikan dengan cukup komplit dan sempurna. Baki lagi terletak pada pemberian hidayah dan petunjuk Allah atas dakwah-dakwah mereka tadi.